Sulit mencapai kejayaan dalam hidup ini, dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi, karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang benci tak akan berhenti, berbagai cara dilakukan untuk menghancurkan, demi tercapainya tujuan selalu berjuang. Asal saja yang dibenci tak berjaya lagi, apapun yang akan terjadi dia tak peduli. Dengki yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuan yang memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semuanya. Bagi teman yang sedang jaya, awas padalah, musuhmu selalu berusaha untuk menghancurkan. Namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Sulit mencapai kejayaan dalam hidup ini, dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi, karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang benci tak akan berhenti, benci yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuan yang memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semuanya. Bagi teman yang sedang jaya, awas padalah, berusaha untuk menghancurkan, tapi jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Sulit mencapai kejayaan dalam hidup ini, dan untuk mempertahankannya lebih sulit lagi, karena banyak yang dengki serta iri hati. Bagi mereka yang benci